Institusi diraja telah memayungi rakyat Malaysia dengan keadilan dan kebijaksanaan dalam memastikan keamanan dapat dinikmati seluruh rakyat. Sehubungan itu, Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan, Muhyiddin Aziz Elias Sa'ari, mengingatkan agar rakyat sewajarnya menumpahkan seluruh ketaatan dan kesetiaan sesuai dengan prinsip asas rukun negara yang telah dilafazkan sebagai warga negara. Alhamdulillah, kita dikurniakan seorang sultan berjiwa rakyat yang menyempurnakan keamanan pemerintahan dengan sifat-sifat insani dan berusaha memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat diutamakan dalam apa-apa juga situasi. Semoga kebijaksanaan pimpinan seorang sultan akan diperkukuhkan dengan nasihat barisan ulama yang keras dan barisan pemara yang ikhlas, akan didukung dengan ketaksetiaan rakyat yang hidup harmoni, dan lebih utama akan dilimpahi cahaya petunjuk ilahi. Kita juga telah melihat kebijaksanaan keseripan kebaginda yang diperkuat agung dan rakyat-rakyat Melayu yang mengambil beberapa keputusan bijak menstabilkan negara dalam menghadapi pasang surut cuaca politik negara dan cabaran ketika negara menghadapi pandemi. Beliau berkata demikian ketika membacakan khutbah khas solat Jumaat di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Jumaat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riantuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Al-Sultan Abdullah berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Wilayah Persekutuan diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Khutbah bertajuk Dirgahayu Tuanku Rahmat Selalu turut mengingatkan bahawa sebagai ketua negara, Seri Paduka Baginda merupakan ketua tertinggi persekutuan yang melaksanakan urusan kerajaan, terutamanya menaungi rakyat dengan keadilan dan keprihatinan. Ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong akan disambut pada Isnin.